Bintang Viewers, apa kabar? Kembali lagi bersama Reza Al-Kadri dan kamu lagi menyaksikan Bintang, your one-stop entertainment and lifestyle update. Dimana gue akan memberikan info-info yang banyak banget. Tapi kali ini episode spesial dimana gue hanya akan membahas tentang satu orang. Orangnya itu terkenal di dunia sinetron Indonesia. Laki-laki nih, penasaran kan siapa? Tenang. Bakal kita bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bintang, your one-stop entertainment and lifestyle update. Bintang Viewers, kamu masih ditemenin sama Reza Al-Kadri yang tahu-tahu udah ada di End Dining Senayan City. Di depannya udah ada salmon carpaccio, udah ada minumannya. Wah, tanya sekarang saatnya kita bahas berita kita untuk kali ini. Gue punya berita lengkap soal Kevin Julio. Dimana kita bakal ngebahas lebih dalam soal Kevin Julio yang katanya sih memulai debut karirnya tahun 2006 ketika dia berumur 14 tahun. Udah main sinetron, FTV, sampai film layar lebar, semuanya pernah dijabanin sama dia. Apalagi, katanya selain sibuk di dunia acting, dia juga punya passion di dunia musik. Malah katanya dia sampai nawarin ke beberapa label rekaman untuk diajak kerjasama. Makanya kemarin pas hoodnya SCTV ke-24, dia tuh seneng banget dan excited banget karena bisa manggung barengan sama ganteng-ganteng serigala di drama musikal Ganteng-Ganteng Serigala. Selengkapnya langsung aja kita lihat, ini dia liputannya, check it out. Halo Bintang Viewers, apa kabar? Semoga baik selalu ya. Bintang Your One Stop Entertainment and Lifestyle Update kali ini akan mengupas perjalanan karir dan kehidupan pribadi aktor muda yang tengah dielu-elukan oleh remaja putri se-Indonesia, Kevin Julio. Cowok kelahiran Jakarta 28 Juli 21 tahun lalu ini kerap menghiasi layar kaca SCTV lewat perannya sebagai manusia serigala Tristan. Kevin mengawali karir di industri hiburan tanah air sejak usia 14 tahun. Sejumlah sinetron, FTV, dan film layar lebar sukses ia bintangi dan menjadikan Kevin sebagai salah satu bintang sinetron remaja papan atas Indonesia. Kini popularitas Kevin semakin meroket lewat perannya sebagai vampir ganteng dalam sinetron fenomenal Ganteng-Ganteng Serigala. Ditemui saat di lokasi syuting, Kevin mengaku bahwa ia tidak menyangka sinetron GGS akan meledak seperti sekarang. Sejujurnya saya hopeless, maksudnya kayak kira-kira bakal meledak gak sih? Maksudnya kira-kira, atau gak usah meledak deh, panjang gak sih? Tapi bener-bener yang emang yang gak disangka itu malah Tuhan yang ngasih kita lebih gitu, yang bener-bener sampai sekarang rating 1 tetap rating 1, dan itu yang membuat kita selalu semangat untuk kerja, kita selalu semangat untuk kerja sama bareng gitu loh. Aktingnya yang memukau di berbagai sinetron membawa Kevin berada di puncak karir. Kendati demikian, Kevin tidak berpuas diri. Anak tunggal dari pasangan Chandra dan Nancy Wijaya ini ingin melebarkan sayap ke dunia tarik suara. Emang suka nyanyi juga gitu loh. Tapi emang aku sih nggak punya band atau gimana. Cuman yang tadi aku bilang sebenarnya sih udah jujur aja udah dari 2 tahun 3 tahun yang lalu lah udah pingin dunia tarik suara gitu kan. Cuman belum ada kesempatan aja sih, mungkin udah ke beberapa label tapi ya label masih belum bisa nerima mungkin atau gimana, masih belum ada kesempatan. Meski belum mendapat kesempatan dari label rekaman, namun mimpi Kevin bernyanyi dan disaksikan jutaan orang akhirnya tercapai. Dalam rangka mengisi malam puncak teristimewa ulang tahun SCTV ke-24, Kevin dan teman-teman GGS berkesempatan berakting sambil bernyanyi melalui Ganteng-Ganteng Serigala drama musikal. Apa ya, mimpi aku sih sebenarnya, karena aku suka banget yang namanya, kalau yang di luar itu suka banget namanya opera, kayak gitu-gitu yang emang bisa sambil acting, bisa sambil nyanyi juga, itu kan kayaknya asik banget dan aku gak pernah punya kesempatan untuk itu, baru this is the first time gitu loh. Dan akhirnya GGS diundang, diajak, jadi bisa sekaligus jadi tema ulang tahun SCTV yang ke-24.